Oke, halo semuanya, baik lagi nih di channel YouTube Saiful Official. Di video kali ini aku mau ngebagiin lagi nih ke kalian cara mendapatkan uang di Bus Simulator Indonesia. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu dua cara guys cara mendapatkan uangnya selain dengan cara narik. Oke, tapi sebelum ke videonya, buat kalian nih yang baru gabung, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke, nah tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke caranya guys. Nah, gampang banget caranya guys ya. Duit saya sekarang ada 386.000 guys. Oke, mari kita tambahkan. Cara nambahinnya gimana? Kalian bisa pergi ke gambar kado yang goyang-goyang itu guys ya, yang di atas guys, pojok kanan atas. Nah, ada gambar kado dan notifikasi 2 ya guys ya. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada nyeper ya guys. Setiap kali satu nyeper, kita mendapatkan upah sebesar 10.000. Tapi yang nyeperan kedua kalinya itu lebih besar, yaitu mendapat 15.000. Tuh guys. Oke. Kita langsung aja ambil nyeperan. Nah, oke guys ya, di sini sudah selesai nyeper yang pertama guys. Kita langsung aja klik oke. Dan duit saya bertambah ya guys ya. Jadi 396 guys. Dan kita nyeper yang keduanya guys ya. Mendapatkan 15.000, nyepernya ngebug cuy. 3 kali nyeper itu ya. Tadi udah sekali ya guys duit saya bertambah. Dan sini nyepernya masih tersedia 2 ya guys ya. Oke, ini beruntung banget ya guys, hoki ini guys. Oke. Kita langsung ambil aja ya guys ya. Waduh, ternyata gagal nih guys ya. Udah capek-capek nonton iklan tapi gagal guys. Oke, kita coba lagi ya guys ya. Gagal nih cuy, ngebug kali cuy. Oh ya, udah dapet cuy. Upah ceperan didapat tuh jadi 400.000 tuh. Sekarang baru berkurang ya cuy ya. Sekarang baru berkurang jadi 1 cuy. Tadi aturan itu kan satu kali nyeper itu cuma tersedia 2 ya guys ya cepernya. Ini ngebug cuy, jadi 3 cuy. Aduh, keren banget, keren nih, lumayan nih. Kita dapat ceper satu kali lagi nih cuy tuh, 15.000 yang kedua ya. Jadi kita total mendapat 60.000 lagi. 45.000 ya guys ya yang pertama. 35.000 ya guys ya. Yang pertama 10.000, yang kedua 10.000 juga, terus yang ketiga 15.000 cuy. Oke, mantap banget ini ya. Kita langsung ambil lagi aja guys. Nah, oke guys ya, ini udah dapat guys ya nyeper yang ketiga kalinya guys ya, 15.000. Bapak nyeper telah didapatkan. Oke, kita langsung klik oke. Nah, duit saya nyampe ya guys ya, jadi 421.000. Nah, itu cara yang pertama ya guys ya. Terus tadi sempat ngebug juga ya, lumayan ya guys ya, mendapat 10.000. Oke. Lumayan banget. Nah, cara yang kedua, kita langsung saja pergi ke sebelahnya guys, ke gambar piala tersebut ya, gambar piala yang di atas itu ya guys ya, kita klik. Nah, di sini ada misi-misinya guys ya, ada misi ngelayap, recovery, nyala-nyala dan lain-lain. Nah, ini misi kita, dengan cara menyelesaikan misi ini kita bisa mendapatkan uang ya guys ya secara gratis. Oke. Jadi kalian tinggal nyelesain aja misi-misi di sini, kalian bisa mendapatkan uangnya guys. Oke. Ini banyak banget, dia bisa mendapatkan uang 25.000, 30.000, 150.000, 30.000, 200.000, 40, 50, 55. Udah guys. Baru segitu ya guys ya. Jadi setiap login kalian bisa nyelesain misi ya guys ya. Nah, di sini untuk yang sekarang nih ya, misinya mendapatkan hadiah 200.000, yaitu dengan cara kita menabung duit hingga 2 juta mendapat hadiah total 200.000 guys. Dan ini yang 500.000 nih, beli 30 strobo di garasi. Wow, ini enak banget guys ya. Jadi kita nyelesain misi yang nabung dulu sampai 2 juta, udah nyampe 2 juta baru beli strobo. Jadi dapat tuh guys ya. Gitu, mantap banget. Oke. Okay. Nah, jadi gitu aja guys ya buat kalian yang pengen dapat uang di Bus Simulator tanpa narik ya guys ya. Selain dari cara narik ya, ini ya guys ya, caranya bisa nyeper dan nyelesain misi guys. Oke. Nah, sampai di situ aja guys ya video kali ini guys. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.